selamat pagi. Kolina sekarang di mana? Sekarang kita di mana? Evamosa. Ini kawan Kolina dari Indonesia. Halo, boleh Christine. Perkenalkan diri sendiri kak? Oke, okay, boleh. Halo, hi Christine. Saya Christine. Saya orang Indonesia tapi saya stay di Malaysia. Bagus. Sudah berapa lama sudah di Malaysia? Maybe dalam 11 tahun. 11 tahun lah. Tadi Kolina berbual-bual dengan Christina, kerana Kolina hairan mengapa Indonesia pun minat mau datang tengok peluang di BE International sekarang. Disebabkan kerana selalu saya punya upline bawa saya pergi tempat itu Chinese punya speak. So I memang tak berapa faham lah. So di sini ada first time buat BE bahasa Melayu. So I try datang lah. Lebih faham dan mengerti BE punya culture. Kerana memang Christine ada nampak peluang TV International tapi mau lebih faham kerana biasanya bagi yang bahasa Cina, aktiviti dalam bahasa Cina mungkin tak faham sangat lah. Jadi hari ini di camp BE sini dalam bahasa Melayu. Jadi ada tempat apa tips untuk kejayaan? Adalah. Best lah. Mengapa Christine begitu percaya peluang TV International? Kenapa Produk kita ke? Ya, produk di BE ya. Apa produk BE yang Christine guna sekarang? Saya first time itu saya punya mum pakai itu seluar lah sebab dia punya lutut sakit, pinggang sakit. So dia dalam beberapa bulan dia rasa sudah okey. Lepas tu dia sudah sekarang sudah setahun lebih pakai. Dia memang tak ada mengeluh yang mengeluh sakit balik. Dulu pernah mengeluh sakit ke? Selalu mengeluh sakit, makan ubat. Ada makan ubat dah? Ubatan sakit lah. Itu ubat tahan doktor yang kasih ke? Doktor yang pagi? Ya. Doktor pagi ubat tahan sakit kerana sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggang. Makan ubat tahan sakit pun tak tahan lama. Selepas jam sudah over, tak ada lagi kesan. Dia pakai ini seluar memang dia sangat-sangat suka. Celana Alora. Celana Alora Kedengsi. Celana. C-E-L-E-L. Sorry ya, ada kuda sikit. Aku pakai celana Alora pants, and then sekarang sudah nampak ada kesan lutut, kaki, pinggang tak sakit lagi. And then dalam masa satu tahun dia pakai ya? Just setahun lebih ya. Berapa jam dia pakai ya? Dia hanya maybe dalam 8 jam. Dalam 8 jam ya? Sehari pakai 8 jam. Satu tahun sudah tak ada sakit. Jadi maksudnya kita mesti tiap-tiap hari pakai. Mula-mula dia pakai ada apa kesan sampingan kan? Rasa lebih sakit ke? First time dia masih rasa sakit lah. Tapi kita punya upline selalu panggil dia selalu pakai lah every day setiap jam. So dia cubalah dia dengar. Dia baru ada berkesan, tak ada rasa sakit lagi. Jadi macam mana dengan Christine sendiri ya? Sendiri pun ada pakai celana. Ada. Rasanya macam mana? Okey lah, kita berat badan pun senang turun lah. Berat badan lebih senang turun lah. Ada perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan. Ada pergi senaman ke, kontrol diet ke ada? Hebatlah. Jadi sekarang mau bawa peluang ini masuk ke Indonesia juga. Mudah-mudahan peluang masuk Indonesia. Sekarang Christine sudah nama peluang ini. Christine mau bawa peluang ini masuk Indonesia kerana dalam BE International kita hanya satu akaun saja. Boleh buat seluruh dunia punya perniagaan. Hebatlah. Jayu-jayu. Sama-sama. Dalam bahasa Indonesia apa itu? Jayu. Apa ya? Jayu. Semangat lah. Kasih semangat lah. Ini kawan Christine kan? Ya. Kawan Christine juga dari Indonesia. Sekarang dekat Singapura. Interview dalam bahasa Indonesia apa? Interview. Boleh berkongsi ya? Berkongsi sikit pengalaman. Pengalaman pakai celana. Yalah, testimoni banyak. Kam. Apa testimoni? Siapa nama? Berta. Berta.
Ini kawan Colina juga dari Indonesia, namanya Peta. Peta, apa testimoni? Apa? Okay. Boleh berkongsi sikit tak pengalaman pakai celana Alora Kotenshi ya? Nama Peta. Pengalaman sebenarnya. Ya, pengalaman. Sebenarnya mama saya yang pertama kali ada hasil. Oh, mama ah? Ya. Ya, macam mana apa hasilnya mama pakai? Kaki. Kaki ya. Kaki mengapa, lebih bagus. Dulu apa mengapa dengan kaki dia? Sakit. Pinggang, semua pada sakit. Oh, semua pada sakit. Sudah berapa lama? Sudah banyak tahun. Banyak tahun no. Macam mana? Macam mana Mak Chris, Mak Peta tahu celana Alora? Oh, bukan saya yang tahu, tapi belinya itu sebenarnya tujuannya ke Mama. Oh, Peta yang beli kepada Mama. Saya Mama pakai berapa lama? Ada pakai berapa lama? Nampak kesan ah? Satu bulan lebih baru nampak. Satu bulan lebih ya. Pelan-pelan lah. Itu makan ubat lah tak nampak kesan lah. Ini pakai seluar boleh nampak kesan lah. Hebatnya. And then, apa lagi testimoni yang Mak Peta? Ya, at least dia bisa jalan, lebih okay, gak usah pakai tongkat. Dulu mesti pakai tongkat? Harus lebih sering pakai. Sering pakai? Berapa umur Mak? 80. Oh, 80! Ada pakai tongkat, boleh jalan lagi sekarang? Hebat lah. Pelan-pelan lah, enggak bisa jauh juga, tapi lebih lumayan. Jadi sekarang lebih boleh, lebih jalan lebih lumayan. Tak payah tongkat lagi. Tak usah tongkat. Sudah 3 bulan lebih lah dia pakai. Oh, sudah pakai 3 bulan lebih. Dulu kena guna tongkat, sekarang tak harus perlu. Lebih harus lah. Sekarang sudah semua sudah berkurang. Makan obat pun dah jarang. Hebatnya. Dan Peta sendiri ada pakai? Ada. Okey, boleh berkongsi testimoni Peta? Cuma bagian perut, bagian paha ada kecil. Ada kecil lah. Berapa lama kecil? Pakai berapa lama? Seminggu dah kelihatan. Seminggu saja? Pakai water retention. Water retention. Berapa jam lah setara pakai? 24 jam lah. Jadi ya, tipsnya mesti pakai lama boleh nampak kesan. Selesa kan? Okay. Suka tak? Okay. Celana. Okay. Ada berkongsi dengan kawan-kawan lah. Ya. I'm doing that now. Oh, doing lah. Kawan dari Indonesia pun sudah nampak peluang di BE. Sekarang sudah membuat perkongsian dengan kawan-kawan sendiri. Di Indonesia juga, Malaysia juga. Yeah. Malaysia. Singapura ya. Oh, kerana Peta di Singapura. Peta, macam mana tentang Malaysia hari ini? Macam mana tentang Melaka? Diantar suami. Suami hantar. Hari ini kita di Camp BE dekat A Famosa. Peta, husband, bawa dia datang sini. Camp dari Singapura, datang Malaysia ke Melaka untuk melihat peluang di BE International. Jadi ada apa-apa tips kejayaan di sini? Semalam sudah ada empat sharing more to people. Sharing more to people. Apa idaman Peta dalam BE sekarang? Mau jadi of course in a year time. In a year time. Can be CCA. Kalau masa satu tahun mau jadi millionaire di BE International. Peta sudah nampak peluang lah. Christine pun sudah nampak peluang kita. Jadi apakah yang anda tunggu lagi? Cepat-cepat action sudah. Mesti cepat. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih Peta. Dream come true ah. Dream come true. Okay. Semangat lah. Yeah. Okay. Jayu. Okay. Bye bye.